Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dompet Duafa. Kali ini, di sore hari ini, bertemu lagi kita di Ngobras, ngobrol santai, ngobrol bermanfaat. Nah, kali ini bersama saya, Lydia Wulandari. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Di sebelah kiri saya sudah ada Bu Riyati. Beliau datang dari jauh, dari Kepulauan Meranti. Nah, kita kenalan dulu sama Bu Riyati. Beliau adalah salah seorang guru di pedalaman Riau, tepatnya di SD Negeri 012 Sokop Lokal Jauh, Kepulauan Meranti. Benar ya, Bu ya? Beliau juga adalah alumni dari Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa. Tahun berapa itu ya, Bu? Tahun 2016. Jadi udah 4 tahun ya, Bu, ya, jadi alumni di sana. Nah, sore hari ini kita mau cerita-cerita nih, mau sharing dengan Bu Riyati bagaimana pengalaman perjuangan ibu di sekolah pedalaman Riau, karena tidak semua orang beruntung punya pengalaman semenarik ibu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awalnya ibu bisa ditempatkan di sekolah lokal jauh seperti di Sokop di Kepulauan Meranti. Mungkin bisa diceritakan, Bu. Saya ceritakan dari pertama ya, saya bertugas di Kecamatan Rangsang, bukan Rangsang pesisir ya, Bu. Di Rangsang itu saya waktu itu masih di SD 19 PAN. Ketika itu saya ngajarnya pagi hingga jam 12.30. Kemudian karena saya ikut suami yang tinggalnya di Rangsang pesisir, karena suami itu harus cari dagangannya di Rangsang pesisir, iya, supaya distribusi barangnya juga lebih mudah. Makanya saya ikut suami, dan akhirnya di sana saya ketemu dengan wacana anak itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Bahkan ada suatu ketika ada seorang anak tuh udah datang ke di sebelah rumah saya itu ada lapangan bola. Dia nulis di tanah tapi nggak jelas gitu lah, ya. Iya. Saya berpikir anak ini sebenarnya pengen nulis gitu. Kalau dia kata ditulis jadi sebuah huruf, ataupun dia nulis sebuah angka, bisa jadi sebuah angka. Tetapi mungkin karena nggak ada yang mengajar dari orang tuanya atau belum ada kesempatan sekolah, karena kalau sekolah pun jauh kan. Iya. Jadi saya pingin mendirikan sekolah lesehan lah di sore harinya. Nah, ketika saya sudah pulang dari SD desa Repatnya itu dengan kecamatan yang berbeda, pada pagi hari saya pulang jam 12.30, saya nyambung lagi di sekolah lesehan di Sokop itu, di Rangsang Sisi, jam 2 hingga jam 4 sore. Setelah itu saya izin dulu awalnya sama Pak Dusun. Buka sekolah di sana. Bisa ngitung tadi, wacana yang enggak bisa baca tulis, iya. Orang malu-malu, kalau ngomong juga malu-malu. Dan pemahaman hidup mereka itu kan hanya kerja, makan, tidur. Kerja, makan, tidur. Nah, pemahaman atau mindset yang seperti itulah yang kita mau rubah. Rubah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Kita proses dari awal dulu, SDM-nya bagaimana. Yang jelas ya anaknya dulu lah, dan kalau yang sudah tua-tua kan nggak mungkin. Iya, benar. Butuh waktu yang penyesuaiannya lama ya, Bu ya. Kalau anak-anak dari sekolah dulu, dari anggaplah sekolah itu sebagai peradaban mereka. Suatu perubahan lah bagi mereka ya, Bu. Kemudian saya izin, boleh nggak saya numpang di gedung pertemuan mereka kan, Bu ya? Baik. Akhirnya diizinkan. Setelah diizinkan, terus waktu berlalu proses. Pagi saya di Kecamatan Rangsang, sorenya di Kecamatan Rangsang Pesisir, dan akhirnya bahwasanya di sana itu ada suatu hidayah rasa saya, Bu. Hidayah apa tuh, Bu?
ada yayasan namanya Yayasan Dompet Do'afa. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Menemui saya ketika itu saya lagi ngajar, sekolahnya baru satu kelas ya Bu ya. Kelas dan numpang, bahkan numpang di pondok apa pertemuan warga tadi. Iya, saya ketemu sama bapak konsultan. Katanya, "Bu, ini ada tamu mau membantu Ibu untuk meneruskan tentang pendidikan." Masya saya pikir Allah, kan akan membantu secara prasarana ya Bu ya, ternyata Bu Allah itu kasih saya yang lebih dari itu, dikasih seorang guru konsultan yang luar biasa. Ibu Siti Kiti. Oh, Masya Allah. Di sana kita banyak belajar dari Ibu Siti Kiti. Beliau sosok wanita tangguh. Dia ramah, dia merangkul semua ya Bu. Semua. Padahal kan di pedalaman itu terdapat 67 kakak, hanya 3 kakak yang Muslim. Muslim itu pun mualaf. Nah, bagaimana sikap Ibu Siti dan Ibu Kiti terhadap warga ketika menjalani hidup sehari-hari gitu. Begitu juga dengan saya. Pokoknya kita saling kerjasama dan saya merasa nyambung. Dan akhirnya dia cuma, saya cuma 1 tahun Bu. Gak lama. Saya merasa kehilangan. Alhamdulillah di tahun kedua dapat konsultan lagi loh Bu. Oke, iya. Oh itu Mas Jamil. Pak Jamil. Nah, mungkin sebelumnya, mungkin nanti sahabat Dompet Do'afa mungkin tidak bisa menggambarkan ini lokasinya di mana sih gitu. Nah, SDN Sokop Lokal Jauh ini itu berada di Dusun Bandaraya Sokop. Kalau misalnya Kepulauan Meranti itu orang biasanya taunya itu Selat Panjang ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dari Selat Panjang, kalau misalnya sahabat Dompet Do'afa mau ke Pulau Sokop namanya ya Bu ya. Dusun Sokopnya itu desa Sokop Dusun Bandaraya itu harus pakai kapal pompong, kapal kayu itu perjalanan sekitar 1-2 jam ya Bu ya. 1-2 jam pakai kapal pompong lewati laut dari Selat Panjang baru nanti sampai ke desa Sokop Dusun Bandaraya, benar ya Bu ya. Mau tahu enggak? Saya pergi pelatihannya tuh Bu. Dari 34 provinsi itu kan khusus untuk guru pedalaman. Ketika ditanyain ke depan transportasinya, kita lah yang paling terjauh. Mulai pertama dari rumah pakai sepeda motor, kemudian kapal laut, pakai Honda Beca, kapal laut, bus, kapal laut, pesawat, mobil, baru sampai di kantor dong. Ini teman-teman seluruh Indonesia itu transit apa Bu, sampai 9 kali ya, seperti itu Bu. Begitulah jauhnya letak posisi. Nah itu pengalaman Bu Riyati cerita di menjadi alumni dari Sekolah Guru Indonesia ya Bu ya. Nah, jadi seluruh Indonesia bergabung. Nah, pengalaman paling menarik dari sisi transportasi memang dialami dari perwakilan dari Riau, karena jauh ya Bu ya, 9 kali transit. Nah, jadi ceritanya sangat menarik. Nah, lanjut dari cerita yang tadi nih Bu. Jadi kalau misalnya datanglah teman-teman konsultan dari Sekolah Literasi ya Bu ya. Sekolah Literasi Indonesia Dompet Do'afa itu ada Bu Siti Kiti di tahun pertama, kemudian di tahun kedua itu ada Mas Jamil. Ada Pak Jamil, kemudian ada siapa lagi Bu setelah itu? Pak Muzir. Ada Pak Muzir. Konsultan SLI. Iya. Beda angkatan. Sekolah Literasi Indonesia. Pak Jamil. Nah, itu cerita dari beliau pun sangat menarik, Bu. Nah, sebelum episode kali ini, itu kan udah sempat dibahas mengenai perjuangan Mas Jamil juga Mas Bunzil di sekolah pedalaman, yaitu di SD 12 Sokop Lokal Jauh. Jadi beliau sempat menceritakan bagaimana perjuangan mereka di sana. Nah, sebenarnya Bu Riyati ini sosok yang sangat inspiratif sebenarnya. Sangat cerita-cerita menarik itu yang paling, kalau misalnya dari Mas Jamil atau Mas Bunzil
Munzir itu sudah menarik ceritanya, kalau dari Bu Riyati ini lebih menarik lagi. Jadi kalau istilahnya itu woman of the match-nya. Jadi pahlawannya itu di sokop itu Bu Riyati ya, Bu ya. Sebenarnya sih. Oh enggak ya, Bu ya. Bukan ya, Bu ya. Adalah sebenarnya saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat, tapi cuman ada berbagai pihak atau yayasan atau orang sekeliling saya, atasan saya dari dinas pendidikan itu saling kerjasama lah, support ya, Bu ya. Sehingga bisalah terbentuk suatu sekolah jauh sehingga sebagai pusat peradaban suku pedalaman dan akhirnya anak-anak mualaf bisa menganut agama Islam. Oke. Nah, cerita tentang anak mualaf nih. Berarti di sekolah di SD Sokop Lokal Jauh ini sekarang udah berapa angkatan nih, Bu? Sudah 6 tahun. Udah 6 tahun. Alumni pertama. Oh, alumni pertama berarti tahun ini ya, Bu ya. Oke, berarti pandemi ini kita mencetak satu alumni dari SD 12 Sokop ya, Bu ya. Alhamdulillah. Satu anak itu udah lulus ke SMP Smart Excellential di Bogor. Masya Allah. Iya. Satu lagi di Sukabumi, di Alumana. Oh, Masya yang Allah. Mana donaturnya itu asalnya dia dari anak Bakti Nusa. Oh, beasiswa Bakti Nusa, ya. Oke, iya. Mengabdi ke sekolah. Sekolah selama 3 bulan. Kemudian dia merasa pengen terlibat dan pengen mengabdi dan dia orangnya luar biasa figurnya. Pokoknya siapa yang enggak kenal ke Pak Lutfi, rugilah pokoknya. Oh, masyaallah. Saya bersyukur. Iya, iya. Berarti saya pernah jumpa sekali, berarti saya bersyukur juga. Bersyukur ya. Kemudian Pak Lutfi berusaha untuk menyelanjutkan sekolahnya anak-anak yang ada di sana. Kita kerjasama dengan berbagai yayasan. Tak lupa juga buat Yayasan Fitra Madani yang berada di Selat Panjang ya, Bu ya. Kerjasama kita, kemudian Yayasan Baitul Amal, YBN. Oke, ya BMPLN. PKPU, PLN Lazis yang berada di PLN Lazis Pekanbaru ya, Bu ya. Kemudian anaknya diantar ke Puncak. Dan yang prioritas lagi Dompet Do'afa, nah, itu gurunya dari angkatan pertama, angkatan dua, ketiga, bahkan sekarang masih dibiayai oleh Dompet Do'afa gurunya. Kita terbantu lah gitu. Oke, nah kalau misalnya mengenai anak-anak mu'alaf nih, Bu. Tadi kan Ibu cerita, kalau misalnya di Sokop itu, di desa Sokop itu memang masih banyak atau memang mayoritasnya adalah suku pedalaman atau suku asli ya, Bu ya? Minoritas Islam. Jadi 67 kakak yang Islam 3. Nah, dari 67 kakak nih sahabat Dompet Do'afa, yang Muslim hanya ada 3 kakak. Jadi di sana itu ada suku asli namanya suku Akit, benar ya, Bu ya? Nah, suku Akit ini adalah salah satu suku pedalaman dari Provinsi Riau. Nah, di sana itu karena memang minoritasnya banyak yang non-muslim, jadi ada, saya dengar cerita tuh ada sedikit perjuangan dari ibu, dari teman-teman konsultan juga mengenai perjuangan bagaimana orang tua atau siswa itu punya dapat hidayah lah, semacam hidayah untuk bisa masuk Islam. Itu gimana ceritanya, Bu? Bisa terketuk lah hati mereka untuk pindah agama ke agama Islam. Mungkin sebelum ini kalau dihitung-hitung udah berapa ya, Bu, ya, jumlah anak mualaf kita, Bu, di sana? Kalau yang sekolah keluar, kita hitung dari YBM tuh satu nih. Sekolah di Puncak ya, Bu. Kemudian di Banten 2. Oke, 2. Banten 2. Udah 3. Bogor Parung 1. 1 Sobirin yang kemarin ya, Bu ya. Oke. Di Sukabumi 1. Di Bekasi sama Ustadz, Dani 1. Kemudian ada yang dia sekolahnya dari sekolah tetangga. Cuman kita punya link dan punya kesempatan. Ya, mualaf juga. Kita antaran ke situ juga. Ke Basnas. Oh, sekolah Basnas. Di Bogor itu ya, Bu ya?
Iya, benar. Oke. Desa Camplang. Di Camplang. Oh iya, di Basnas ada satu yang dusun benaranya ada. Ada. Ada yang dari desa Sukop ininya ada satu juga. Oke, okay, berarti udah hampir alhamdulillah udah 10 anak ya, Bu ya. Udah lebih ya, Bu ya. Alhamdulillah udah lebih dari 10 anak yang mualaf sudah masuk Islam, dan alhamdulillahnya rezeki mereka bisa sekolah di sekolah dengan kualitas terbaik insyaallah ya, Bu ya. Dan kita harapkan juga lulusan-lulusan dari sana bisa mengabdi ke negerinya, ke Sokop. Mudah-mudahan bisa lebih maju lagi ke depannya ya, Bu ya. Nah, kita lanjut nih, Bu. Gimana sih cerita atau pengalaman Ibu bisa anak-anak itu bisa pindah masuk Islam? Itu gimana ceritanya, suka dukanya apa? Kemudian reaksi dari orang tua itu gimana sih, Bu? Maksudnya kan kadang kan ada tuh orang tua yang tidak menerima ya, Bu ya, anaknya untuk pindah agama ke agama Islam. Itu gimana, Bu, ininya ceritanya gimana? Terkadang, Bu ya, kalau kita mengatakan saya tidak bisa gitu, sebenarnya nggak boleh seperti itu, Bu. Okay. Kita sandarkan sesuatu itu kepada Allah. Kalau memang Allah itu menakdirkan bisa, apapun pasti, Bu. Okay. Kematian juga pasti. Masya Allah, benar. Iya, itu saya rasakan, Bu. Ketika pertama saya mau ikut suami kan, Bu, di situ itu, kok mau mengajak ke agama kita ya, Bu ya? Kita mau numpang tanahnya itu buat pondok loh, Bu. Kalau tanpa ada suami saya, maksudnya tanpa ada wacana kita tinggal di sana, kan saya nggak ketemu dengan masalah anak yang nggak bisa ngitung, nggak bisa baca. Kita mau numpang tanahnya itu sempat bentrok loh, Bu. Bawa pisau. Tapi nggak tahu lah ya, suami itu kan sabar menghadapinya. Akhirnya numpang nggak boleh, Bu, numpang nggak boleh. Akhirnya pulang suami. Akhirnya besok lagi nggak dapat lagi tumpangan tanah untuk tinggal di sana. Dan akhirnya Allah itu kasih hidayah kepada seorang nenek yang nanti suatu saatnya anak cucunya itu mualaf loh, Bu. Masya Allah, merinding saya, Bu. Awalnya itu kok mau beli numpang aja kayaknya nggak bisa ya, kita masuk ke itu, ke daerah itu. Setelah katanya boleh dibeli dengan sekian, akhirnya dibayar. Dan kita sudah bikin pondok di situ, dan akhirnya kerjasama dengan Yayasan Fitri Ramadhani dengan Bu Alfa, kolaborasi lah ya, Bu ya, kolaborasi tentang mualaf, tentang pendidikan. Dan kita juga sering sharing kedepannya bagaimana kita link sama orang-orang yang lebih hebat dari saya lah, saya kan bukan apa-apanya. Jadi akhirnya anak itu boleh masuk Islam. Masya Allah. Jadi proses dulu, Bu. Iya. Benar. Oh, masuk Islam enggak? Proses dulu belajar, dideketin sama konsultan pendidikannya. Mereka belum Islam itu udah belajar kehidupan di masjid. Oke. Udah berbagi. Udah diajarkan nilai-nilai tentang keislaman ya, Bu ya. Bagaimana adab makan dan minum, duduk. Oke. Apa sih dalam Islam itu kan enggak makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Oke, iya. Iya. Diajarkan, dan mereka sudah belajar walaupun mereka belum Islam itu, Bu. Lama-lama udah proses, akhirnya ya udah disyahadatkan boleh masuk Islam. Dan yang Islam itu Yayasan Fitri Ramadhani bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Oh, Masya Allah. Datang ke pedalaman. Iya. Itu kita baru SD kelas 3 kalau nggak salah, yang saya pegang. Iya. Dan sekarang kan udah kelas 6 tuh, udah tamat. Iya, benar. 3 tahun. Namun di 3 tahun itu menurut saya ilmu yang mereka dapat itu belum banyak, bukannya tentang Islam. Karena di pedalaman itu kurang tenaganya dalam untuk mengajarkannya itu ya, Bu ya. Paling
nanti dari dompet duafa. Nanti kalau udah habis pulang anak-anak tuh ya udah gitu ya Bu ya. Saya kan perempuan. Kalau anak yang laki-laki kan di masjid tuh Bu. Kalau sama gurunya yang laki-laki kan lebih leluasa dia. Iya benar-benar. Menguasai lah semuanya di sana. Ini sama ya Yayasan Fitri Ramadhani mendatangkan guru untuk mengembangkan belajar tentang Islam lah di sana. Oh gitu. Nah, memang di dekat SD 12 Sokop Lokal Jauh ini memang ada seberangnya Bu ya, ada berdiri masjid. Benar ya Bu ya, masjid. Masjidnya itu hasil kolaborasi dari Yayasan Fitrah YBM PLN. Ya memang kolaborasi lembaga zakat dan juga yayasan dari Fitrah Madani. Ya Bu, benar. Nanti membangun sebuah masjid, alhamdulillah masjidnya sudah permanen, sudah kokoh berdiri, alhamdulillah. Jadi di sana itu anak-anak mualaf banyak belajar ngaji di sana ya Bu ya. Cuman ya, memang guru ya Bu ya. Guru yang mengajarkan anak-anak itu ya Bu. Susah mau cerita Bu ya. Kalau toh mau diturunkan guru ke sana, di sana itu kan minoritas dengan jumlah siswa yang sedikit, jumlah warga yang ya segitu, nggak ramai. Jadinya gimana ya? Mau ditugasin? Adakah orang yang mau tugas di situ? Dengan segala sarana dan prasarananya tadi ya Bu. Baik secara prasarana. Kalau sekolahnya siswanya cuma sedikit, nanti bagaimana? Kita pemerintah juga punya aturan kan untuk berdirinya sekolah. Yes, benar. Bagaimana? Benar, kita nggak serta-merta menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, benar. Semuanya benar. Itu kan punya aturan. Makanya mungkin butuh waktu saja, masih butuh proses. Suatu saat nanti bisa ada guru, udah ramai siswanya. Amin. Dan berdiri sebuah sekolah yang lebih bagus dari ini. Tapi kalau saya tuh udah bersyukur secara prasarana itu nomor 2. Yang penting sekarang SDM-nya dulu Bu. Okay, benar. Kalau SDM-nya sudah kita bangun, pemahaman hidup mereka sudah kita kuasai. Bukan kuasai ya, artinya sudah kita arahkan. Iya. Nah, nanti mereka sendiri yang akan membangun negeri mereka. Benar. Termindset dengan mereka sendiri ya Bu ya. Itu yang harus kita kita rubah ya Bu ya istilahnya. Bukan ya. Hidup itu hanya makan tidur kerja, makan tidur kerja gitu. Putar waktu enggak gitu. Tapi kita itu butuh makan, butuh istirahat, pendidikan. Oke, benar. Ini agama. Benar. Ya. Agama itu kan Indonesia kan enggak cuman Islam saja. Iya, benar. Sementara kan itu belum ada agama. Kalau dia mau ke kita ayo. Alhamdulillah kita, ya Bu ya. Kalau enggak juga kita enggak masalah. Bahkan siswa saya ada yang Kristen, Buddha. Soalnya kalau misalnya memang masalah keyakinan itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita paksakan. Iya. Itu memang udah dari hati mereka sendiri, memang itu udah pilihan. Kalau misalnya memang kita memang mengarahkan tentu sesuatu yang baik, benar ya Bu ya. Tapi berdasarkan apa yang jadi keputusan itu balik lagi ke diri mereka masing-masing gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya cerita tentang anak mualaf nih, menariknya adalah banyak anak-anak mualaf itu sekolahnya itu keluar Riau semua, benar ya Bu ya? Alhamdulillah Bu. Iya kan Bu. Itu kan saya mengatakan kalau kita bilang nggak bisa itu kayaknya kalau sama Allah berkehendak itu bisa. Saya pikir kita yang orang-orang Muslim yang punya kerjaan yang nyekolahkan anak keluar kota seperti harus beli tiket pesawat ya Bu. Iya. Beli tiket pesawat sekolahnya jauh itu agak lumayan lah bebannya ya Bu. Benar. Nah anak kita yang di pedalaman, kemudian kondisi ekonominya yang di bawah kita ya Bu ya. Iya, Bu. Mereka bisa melewati itu suatu ya keajaiban Allah, ya Bu. Keajaiban Allah. Benar. Ya saya merasa itu ya gimana ya Bu ya, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Saya bersujud syukur kepada Allah
ketika anak-anak Monap saya itu semuanya lolos bisa sekolah di luar. Bahkan ada di mana Bu siswanya kok bisa sekolah keluar, sebenarnya bukan dari saya yang hebat atau sekolah yang hebat, bukan. Itu semuanya Allah yang ngatur. Dan kita punya link-link dan orang link-link yayasan seperti Dompet Do'afa, Yayasan Fitri Ramadhani, dan yang lainnya itu memang dibuka hatinya untuk pendidikan kita yang di dalaman, benar. Sehingga mereka bisa sekolah keluar gitu. Nah, untuk mencari kesempatan yang seperti ini mungkin sekelip mata pun terlepas kita nggak bisa ngulangi lagi. Benar Bu, benar. Karena kita udah dapat, kalau menurut saya lebih daripada segala-galanya, mereka bisa keluar sekolah untuk menggali ilmu di sana. Suatu saat mereka itu bisa, ya setidaknya untuk keluarganya dulu, benar. Nanti untuk desanya, kalau udah lebih lagi ya untuk kabupatennya. Iya. Pokoknya tanah kelahirannya lah ya Bu ya, Masya Allah. Memang amin. Mudah-mudahan yang jadi apa ya, jadi harapan Ibu, menjadi harapan kita semua. Karena memang kalau misalnya dengar cerita tentang anak-anak mu'alaf yang bisa sekolah jauh dari rumah istilahnya ya Bu ya. Sekolahnya jauh, ada yang di Bogor, ada yang di Sukabumi ya Bu ya. Kemarin aja ingat saya waktu saya ngabari Bu Ria nih tentang Sobirin, salah satu anak mu'alaf kita yang lulus di Smart Excellencia itu, Bu Ria itu senangnya tuh Masya Allah. Senang banget ya Bu. Kan ibaratnya Bu ya, gak usah lah ya Bu, kita yang neko-neko yang instan aja lah, mie ya Bu ya. Kita mau makan mie itu aja capek ya Bu ya. Harus nyiapin air. Ada prosesnya Bu. Iya, maksudnya proses. Apakah lagi ini yang namanya tentang kehidupan ya Bu ya. Itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya dilema-dilema yang saya rasakan di lapangan dengan orang-orang di sekeliling saya itu rasanya terobati semua. Saya bilang ke anak-anak, anak-anak, kesempatan emas itu enggak akan datang dua kali. Benar. Walaupun kan ada yang di ini Bu, yang di kabupaten kan, ada beberapa yang di kabupaten ikut Ustaz Fauzi. Oke, disekolahkan di sana ya Bu ya. Iya. Ada yang keluar, ada yang di sana kan dibagi-bagian. Iya. Sesuai dengan yang dites. Nah, walaupun mereka sekolah di kabupaten bukan berarti mereka tidak berhasil. Benar, benar Bu. Dimanapun kita sekolah semua tergantung dari kita. Benar. Bagaimana cara kita meraihnya suatu ilmu, meraihnya kesuksesan itu tergantung dari kita. Benar. Karena ilmu, sukses, majunya suatu daerah itu baliknya bukan dari orang lain, benar. Tapi dari kita. SDM-nya dulu. Benar, benar. Kalau SDM-nya sudah bagus, nanti tinggal ya prasarana itu ya keduanya. Nah, jadi apa, merubah mindset orang-orang sebenarnya Bu. Jadi kalau misalnya kadang kan pemikiran orang kebanyakan itu anak-anak pedalaman itu mungkin tidak bisa bersaing kalau misalnya udah jauh dari rumah. Misalnya nih, nah contohnya saya tadi bisa ada sekolah di Bogor, di Sukabumi, itu artinya mereka bisa bersaing sebenarnya Bu. Nah, kalau cerita, kalau misalnya Sobirin ini, kalau misalnya dari SD Sokop ini, SD 12 Sokop, sebenarnya beberapa tahun terakhir udah pernah nyoba ya Bu ya? Udah. Untuk ikut seleksi Smart Excellencia. Ya. Cuman kan dari SD lokal jauhnya Bu. Dari SD Induk SD juga. SD tetangga. SD tetangga sama sekolah Induk. Tapi gak lulus ya? Iya, memang belum lulus. Nah, alhamdulillahnya itu angkatan pertama dari SD 12 Sokop Lokal Jauh, anak pedalaman Riau, mu'alaf ya Bu ya, dari keluarga yang dari segi ekonominya itu jauh dari kita ya Bu ya, bisa dibilang sangat jauh lah dari kita, itu bisa lulus alhamdulillah di sekolah Dompet Du'afa, di Smart Excellencia ya Bu ya. Jadi itu memang berkah bener ya Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi nah, buat sahabat Dompet Du'afa, Smart Excellencia ini adalah salah satu program pendidikan dari Dompet Du'afa Bu. Jadi yang masuk sekolah di sana itu memang benar-benar anak terpilih dari seluruh Indonesia, dari 34 provinsi, bahkan ada yang dari Sabah, Sarawak, Malaysia,
itu ada yang masuk ke Smart Excellence ya Bu. Iya. Nah, jadi memang benar-benar anak-anak saya terpilih. Pernah dengar kan Bu ya? Mm-hmm. Ada donatur mengatakan ini, andai kata sekolah ini bisa berbayar, saya akan nyekolahkan anak saya di SMP Smart Excellence ya. Tapi karena itu memang untuk khusus duafa jadi nggak bisa anaknya sekolah di sana. Dan saya juga bangganya punya anak yang sekolah di sini, karena di sana selain secara ilmu sains, mereka punya karakter-karakter, ilmu karakter, kemudian agama dan yang lainnya lagi. Nah, poinnya sebenarnya adalah karena memang masuk ke sana itu udah susah, berarti kan memang harus anak yang pintar, ya Bu ya, dari sisi akademis juga, sisi emosinya juga ya Bu ya, itu juga dilihat. Nah, jadi poin yang bisa kita ambil adalah tidak, emang anak pedalaman itu tidak jauh, bukan berarti tidak bisa bersaing dengan dengan anak-anak yang mendapat fasilitas dan sarana yang memadai ya Bu ya, tapi juga bisa bersaing walaupun dengan keterbatasan yang ada tadi ya Bu ya. Benar, alhamdulillah ya Bu. Walaupun saya waktu mendidik di pedalaman itu seadanya, tapi saya prioritaskan pada yang karakter. Nah, kalau soal nilai akademik saya nomor 2, tapi nilai karakter seperti adab, makan dan minum, duduk, kemudian tentang ajaran agama Islam kan mereka masih mualaf tuh, masih sangat minim, masih sangat kurang. Kemudian bagaimana sikap sopan santun, itu nomor 1 bagi saya, karena itu akan membawa dia ketika dia keluar. Tapi alhamdulillah secara akademik pun dia bisa gitu Bu. Padahal di pedalaman itu saya beranggapan apa bisa, bahasa dalam pertanyaan ya Bu ya, apa bisa gitu. Tapi intinya yang penting karakter dulu deh gitu. Kalau udah karakternya benah, betul, iya benar, dimanapun dia jatuh nanti dia tahu gitu. Nah, tapi secara akademik dia kok bisa gitu? Mungkin karena ada gen ya Bu ya, dia kan keturunan Tionghoa tuh, Cina. Jadi mungkin bawaan juga Bu ya. Dia itu anak yang cerdas, benar. Karena hidup itu tidak cukup dengan cerdas juga ya Bu ya. Benar. Makanya dia mualaf, diajarkan dengan ajaran-ajaran Islam. Kita di pedalaman nggak mampu, ya kita kirim dia keluar untuk diserahkan, untuk dijadikan yang lebih. Besok pulang dia udah membawa ilmu untuk dikembangkan lagi di pedalaman. Oke, berarti memang orang tua pun mensupport lah ya Bu ya, maksudnya nggak ada pertentangan atau apapun kalau misalnya anak-anaknya mau masuk Islam atau gimana Bu? Kalau di sana 50%. Oh, 50%. 50%. Kalau yang memberi izin tuh bahkan ibunya itu berani menyiram air kepada anaknya ketika pagi azan di masjid. Nah, berarti kan itu luar biasa supportnya ya Bu. Nah, kalau ada juga yang anaknya pintar, cerdas, karakternya bagus, ingin sekolah, namun orang tuanya nggak ngizinin, dan disitulah rasa gimana ya Bu ya, kita empati kita ke anak itu, dia pengen sekolah, orang tuanya keadaan ekonomi seperti itu, dia nggak diizinin ke muslimnya, otomatis anaknya gimana ya Bu ya, rasanya pengen sekolah tapi ada batasan gitulah ya Bu ya. Kasihan anaknya. Cuman memang saya ada dapat cerita sih di dari Mas Munzir. Kalau misalnya memang ada, kalau misalnya memang orang tuanya mendukung untuk anaknya masuk muslim, pernah dia cerita ada sampai datang ke masjid nganterin anaknya, saya mau anak saya masuk Islam supaya bisa lanjut ke sekolah yang lebih baik. Benar ya Bu? Iya benar. Bahkan dia tuh nggak pernah keluar kota ya Bu ya, pedalaman di pedalaman. Ketika mau nganterin anaknya keluar kota itu
kan nggak tahan tuh naik kendaraan-kendaraan yang transit-transit. Iya, iya, iya. Itu perginya waktu awalnya sama saya tuh, Bu. Itu sempat muntah-muntah demi anaknya. Berangkat dia. Mm-hmm. Malu nggak ya saya, Bu, ya nanti kalau saya pergi ke kota, saya ini siapa? Dia bilang gitu. Eh, nggak usah malu, Bu. Kita kan ngantar anak ke kota, mau sekolah. Dan urusan itu harus orang tuanya menandatangani. Oke. Okay. Akhirnya ya dia ngantri anaknya. Begitulah antusias orang tua itu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau juga dapat hidayah ya, Bu ya. Amin. Amin. Dan juga anak-anak mualaf kita di sana semakin bertambah. Insya Allah ya, Bu. Amin. Dan juga pendidikan di sana juga menjadi lebih baik. Semoga. Semoga ya, Bu. Karena, ya. Karena antara kita kan kerjasama dengan sekolah ini, dan pendidikannya itu udah. Ada informasi katanya mau dibangun sekolah. Oh, alhamdulillah. Desa. Mudah-mudahan terrealisasi ya, Bu. Katanya gitu. Semoga aja lah. Amin. Yang apa yang ada kita syukuri. Benar, benar, benar. Mudah-mudahan apa melalui ngobras kita sore hari ini ya kan, Bu. Mudah-mudahan bisalah apa yang menjadi kendala keterbatasan ibu selama ini, mudah-mudahan ada jalannya dari Allah ya, Bu. Insyaallah. Mulai dari mungkin sumber daya manusianya ya, Bu ya. SDM-nya, sarana dan prasarananya ya, Bu. Mungkin mungkin ini aja, Bu, yang bisa kita bahas di obrolan ngobras kita sore hari ini. Tapi kalau misalnya memang ibu ada waktu, ada kesempatan kapan ke Pekanbaru, kita boleh sharing lagi, Bu. Karena mungkin waktu yang singkat ini pasti tidak menyampaikan beberapa hal yang memang ingin kita gali. Tapi masih banyak poin-poin penting yang mungkin bisa kita bagi, Bu. Mulai dari mungkin gimana sih perjuangan ibu, ya memang perjuangan dari awal ya, Bu, ya, sampai sekarang. Yang namanya mas, saya bilang tadi masak mie aja pakai proses. Pakai proses ya, Bu, ya, apalagi hal yang seperti ini ya, Bu, ya. Itu memang kadang-kadang dilema juga kita, Bu. Dan belum dengan lingkungan masyarakat yang pemahaman yang seperti itu. Tapi ya selaku kita kan guru dan memang pemuda Indonesia ya, ya harus selalu semangat. Yes, benar. Pemuda Indonesia karena di mana seorang anak yang belum sekolah itu belum merdeka, masih diperbudak orang. Ya belum merdeka. Nah, itu bakal kalau misalnya nanti ibu kapan kesini, mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi, Bu, bisa kita bahas yang mengenai banyak hal sih, Bu. Ya, Bu. Insya Allah ya, Bu, sehat-sehat ibunya, Bu Riatinya. Mudah-mudahan terus menebar kebaikan, terus memberikan inspiratif untuk sahabat dompet duafa dimanapun berada. Mungkin sebagai penutup, ada yang mau disampaikan, Bu, atau sebagai kata penutup lah dari ibu untuk sahabat dompet duafa semua. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu, enggak, intinya apa yang kita lakukan insya Allah nanti ada keberkahan-keberkahan Allah yang akan menolong kita, itu insya Allah. Masya Allah. Umpamanya ingin melakukan sesuatu, kita enggak mampu ya, Bu, ya. Tapi memang kita ingin itu, terus lakukan dan semangat. Terus semangat. Amin. Jangan ada kata tidak bisa. Iya, maksudnya gitu. Insya Allah nanti Allah akan membantu kita. Masya Allah. Ini salah satu mungkin pertolongan Allah, hidayah dari Allah juga. Kemarin alhamdulillah ya, Bu, ya, ibu dapat hadiah umroh ya, Bu, ya. Masya Allah. Jadi Bu Riati ini adalah salah satu dari ada 10 guru kalau nggak salah ya, Bu, ya. 10 guru se-Indonesia. 10 guru se-Indonesia. Jadi ada 2 perwakilan dari Riau, Masya Allah, sahabat dompet duafa. Yang pertama itu Bu Riati dari SD 12 Soko Pulau Jauh. Yang satu lagi itu ada Bu Niyati. Beliau mengabdi juga di SD Pedalaman.
di SD Rantau Langsat Indragiri Hulu Riau. Jadi alhamdulillah beliau berdua berangkat umroh. Sebenarnya tahun ini ya Bu. Insyaallah alhamdulillah itu sebenarnya tahun ini, tapi qadar Allah karena ada pandemi. Dan karena pandemi ya Bu ya. Jadi insyaallah kalau misalnya memang ada rezeki Bu Ria tidak akan kemana benar. Kita doakan semua sahabat Dompet Duafa Bu Riatinya sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Kemudian kalau misalnya memang pandemi ini cepat berlalu, mudah-mudahan Bu Riati dan juga guru-guru pedalaman lain yang juga tak kalah hebatnya dari Bu Riati bisa segera berangkat umroh ya Bu ya, beribadah di sana. Amin. Dan alhamdulillah hadiah umrohnya ini dari Dompet Duafa Pendidikan kerjasama dengan Dompet Duafa Travel. Nah, jadi memberikan hadiah umroh untuk 10 guru pedalaman seluruh Indonesia yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Dan nggak pernah ada kata tidak bisa, tidak ada pernah kata mengenal kata lelah, benar ya Bu ya? Sehat terus Ibu, berkah terus. Amin. Amin. Semoga diberikan kesehatan Ibu dan juga keluarga. Amin. Lancar terus rezekinya. Amin. Ya Bu ya. Kalau misalnya memang kita ada waktu dan Allah mempertemukan kita kembali ya Bu, insyaallah. Kapan saya main ke sana atau Ibu main ke sini? Kita ngobrol lagi ya Bu. Ini kebetulan saya main di sini ya Bu ya. Iya, jadi pas timing-nya ya Bu ya. Masyaallah. Mungkin untuk sesi ngobrol kita kali ini bersama dengan Bu Riati sampai di sini dulu. Mungkin kalau misalnya memang teman sahabat Dompet Duafa ada saran ataupun masukan mengenai apa sih harus kita bahas selanjutnya mengenai sisi-sisi tentang kehidupan ataupun tentang apapun, mungkin bisa komen di YouTube, di komen di bawah. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk Bu Riati atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.